Setelah beberapa jam mengintai pergerakan pengedar narkoba jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polsek Talang Ubi, akhirnya tim busur Polsek Talang Ubi di bawah pimpinan Kanit Reskrim Ibnu Rusli berhasil meringkus tersangka Dede di tempat tinggalnya. Dede sendiri merupakan target operasi Polsek Talang Ubi. Dikarenakan pihak kepolisian mendapat laporan masyarakat atas ulah Dede yang kerap bertransaksi narkoba dan mengkonsumsi narkoba bersama rekan-rekannya di tempat tinggalnya. Dari penangkapan dari tersangka Dede, petugas kepolisian berhasil menyita 3 paket jenis sabu-sabu, alat penghisap sabu, bungkus sabu kosong, uang tunai, serta 1 unit alat komunikasi. Menurut pengakuan tersangka, bahwa ia hanya bertugas sebagai pengedar sabu dari bandar yang ada di Prabu Muli, dan ia hanya mendapatkan upah Rp300.000 per hari dari menjual sabu-sabu. Barang sabu ini? Ya, rinjal. Siapa? Rinjal. Bung mana? Kalau as dulu asli di sini, tapi sekarang udah tinggal di sini lagi dia. Kok kakinya mana? Nah, mana? Hah? Kakinya. Ngedar ke mana, Pak? Di sini lah. Tolong ubi aja, Pak. Siapa-siapa kalau maaf ya? Berapa dapat upah? Per ratenya cuma 500.000. 500.000. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Talang Ubi, Ibtu Rusli menjelaskan, atas ulahnya tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara 12 tahun. Diduga bandar yang baru beroperasi 1 bulan, 2 bulan terakhir di wilayah Talang Ubi. Mungkin ancaman pasal yang ditetapkan? Pasal 114 ancaman hukuman 12 tahun penjara. Boris Simbolon, Sriwijaya TV.